بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيات 16 وجاءوا أباهم إشاء يبكون Nah, dan mereka kemudian mendatangi ayahnya di waktu gelapnya, malam di malam hari sembari menangis. Ya, sembari menangis. Pelajaran berikutnya adalah datangnya malam hari. Pertanyaannya Nabi Yusuf ini dibuangnya siang atau malam? Dibuangnya siang. Tapi, kenapa mereka itu pulangnya kok nggak wajar? Nunggu gelap. Kenapa inilah bukti berikutnya: kalau saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam adalah orang-orang yang baik, mereka tidak biasa berdusta. Kalau pulangnya itu sebelum maghrib, masih terang benderang, nanti ketika bercerita, mimik atau raut wajah mereka akan terbaca oleh ayahnya, "Oh, ini dusta." Oh, ini bohong, orang bohong itu kan, Mimi, raut wajahnya kelihatan yang tidak biasa bohong, gitu kan? Kalau yang udah sering bohong, ya lihat dia pandai. Tapi ini orang baik tidak biasa bohong, jadi raut wajahnya, Mimi, wajahnya kelihatan. Kata-katanya nanti akan eh, nada suaranya itu dengan wajahnya bisa dilihat. Oh, ini orang dusta ini. Ini si Kakak paham. Ini kalau pulang sekarang repot. Ini kita mau ngomong apa sama ayah kita ini? Gimana ini? Nah, mereka butuh rapat lagi, ternyata untuk mematangkan ini laporan ke ayah, karena gak biasa, gak biasa berdusta, dan mereka juga galau. Galaunya kenapa? Ini salah, ini kita lakukan, ini salah. Mereka butuh waktu untuk meneram, menentramkan dirinya, ya menenteramkan hatinya, menenangkan ya dirinya setelah melakukan kejahatan tersebut. Pengen menenangkan diri dulu, biar nanti ngadep ayah, ayah sudah uh, bisa menguasai fisiknya, ya bisa menguasai fisiknya maka ditunggu waktu malam waktu malam menghadap ayahnya kebohongan di wajah nggak kelihatan karena Nabi Akub Alaihissalam sudah tua penglihatan beliau tidak seperti di siang hari ketika di malam hari maka si anak pun e, lebih pede ya untuk berdusta ya ini perlu digarisbawahi yang didustai adalah Nabi dan anaknya tahu nih ayahnya Nabi yang didustai adalah manusia yang luar biasa dan anaknya tahu ayahnya ini cinta kepada adiknya Nabi Yusuf. Bayangkan nih, gimana ya? Jangan kita lanjutkan dulu sebelum Anda bisa membayangkan. Kalau misalnya ayah-ayah eh, kita punya eh, sepeda ontel kesayangannya, sangat dicintai. Ini sepeda kayu tuh dicintai, terus kita mau pinjem ayah, pinjem ayah. Jangan khawatir, ayah saya jaga ayah. Gak ya mungkin hilang gak? Saya akan awasi bener Kemudian kita bawa pergi ke pasar. Begitu kita beli makanan baru lima menit, noleh sepeda kayunya hilang. Pertanyaan, berani pulang gak? Berani pulang nggak itu? Mau ngomong apa ini pulang? Gimana ini kan? Mau ngomong apa ya sama ayah ini? Berani pulang nggak? Dan itu sebetulnya yang dialami oleh kakak-kakak Nabi Yusuf salam Galo, ya, beliau-beliau galau, uh, gimana ini? Ayah pasti akan akan tahu kalau kita tidak pandai ngomongnya akan ngerti, Ini akan terbongkar nih semua siasat kita ini. Galo, karena ini kesayangannya ayah. Jadi, ayo matangkan dulu, benar-benar matangkan. Enaknya ngomongnya apa ya? Maka dibuat kesepakatan. Ya sudah, uang ayah kemarin kan bilang nanti dimakan serigala. Ini kira-kira yang paling masuk akal ini. Ya udah bajunya e, Yusuf kita ambil ya kita kasih darah nanti bilang dimakan serigala tapi jangan sekarang pulangnya kalau sekarang kelihatan ini ini darahnya bukan darah Yusuf ini ini darah darahnya apa ini tahu nih ayah nanti ya ayah kan akan tahu akan kelihatan maka di malam hari dalam gelap gulita beliau-beliau ini saudara Nabi Yusuf bersama pulang ke rumah kemudian ketemu dengan ayahnya Yabkun yep nangis. Nangis, uh, nangis. Makanya jangan percaya dengan setiap tetes air mata. Karena ada tangisan tuh tangisan uh, penipu, ada tangisan-tangisan karena memang kehilangan sesuatu, ada tangisan memang tangisan karena Allah Ta'ala. Nah kita ini nangisnya karena apa nih? Karena habis dipecat itu doa, Ya Allah, Ya Allah. Tapi karena habis dipecat ini. Ini bukan tangisan karena Allah kita ini, tapi tangisan karena kena musibah nih sakit hatinya kehilangan pekerjaan kehilangan harta kehilangan sesuatu tapi tangisan karena Allah ada tangisan yang memang takut kepada neraka mengharapkan surga ingat kasih sayangnya Allah itu tangisan yang mahal harganya nah menangis itu e, orang yang biasa ikut apa titer ya itu mudah tuh diam sebentar dia bisa membuat dirinya nangis Buat dirinya nangis tapi Saudara, sudah Nabi Yusuf Alaihissalam bukan bukan orang titer, bukan orang yang kemudian sudah terbiasa membuat tangisan palsu. Beliau-beliau ini nggak biasa seperti itu. Makanya datang malam pura-pura nangis sambil wajahnya dikasih air gitu ya. ya dulu belum ada obat tetes mata, ya dikasih air ya, biar tampak kalau kusut nangis. Ishaan, yabkun. perfect menurut mereka. Rencana sempurna, malam pura-pura nangis. Maka ketemu dengan Nabi Yaqub Alaihissalam di ayat yang ke-17. Nah, ini di ayat 17, qalu mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar." Masya Allah. Kalimatnya indah, ya. Indahnya di mana? Ya abana dua ayah kami inna zahabna nastabik. Inilah pelanggaran pertama kali yang dilakukan oleh kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam terhadap ucapannya sendiri. Kan kemarin e, waktu ngajak ngomong, kami akan ya biarkan Yusuf untuk bermain-main di padang ilalang. dibiarkan bermain, bukan disuruh jaga jadi penjaga, bukan urus bekerja, ini kakak-kakaknya karena ketemu Nabi Yakub grogi, ngomongnya jadi salah kaprah. Ngomongnya jadi ngeraco nih. Akhirnya ngomongnya justru, ayah, ini. tadi kami itu main-main. Kebalikannya nih kakaknya yang main-main. Jadi kakaknya yang berlomba. Entah lomba lari, entah lomba lempar-lemparan, yang gak dijelaskan tuh. Jadi kakak-kakaknya yang bermain-main. Sementara Yusuf alaihissalam, Nastabik Yusuf Yusufa mata'ina. Ya Yusuf, saya kami tinggalkan di barang-barang kami, suruh jaga barang-barangnya. Jadi Nabi Yusuf disuruh jaga barang, kakaknya main, kebalik ini. ini kebalik, karena memang gak biasa bohong ya, gak biasa bohong. Tadinya mau ngomong lagi main-main diterkam serigala. Salah ngomong ini, ya. Kami lagi main-main, Yusuf jaga. Seharusnya kami lagi jaga Yusuf, Yusufnya main-main, dimakan serigala. Kebalik. Maka Nabi Yaakub alaihissalam tahu saat itu ya. Nabi Yakub tahu, Uh, ini bahwasannya putra putranya lagi ber, berbohong. Kalu ya abana inna dhabna nastabiku tarakna Yusufa inda mata ina faakallahu dhib. Maka Yusuf diterkam, ya dimakan oleh serigala. Lanjutannya bagaimana masih di ayat yang sama? Wama anta bimu walakunna saudikin. So ini orang dusta yang pengen dustanya itu diakui sebagai kebenaran. Dia menyatakan dulu bahwasanya dirinya enggak pendusta, cuman eh enggak bakal percaya. Ini saya kami omongkan benar, tapi semana yes, mungkin dipercaya. Ini apa ya, ilmu komunikasi. Saya jujur sebetulnya, cuman ini Bapak enggak mungkin percaya. Bapak enggak mungkin percaya. Dengan kalimat seperti ini, maksudnya biar yang diajak bicara percaya. Ya, biar yang diajak bicara percaya. Ini ilmu komunikasi sebetulnya. Ya, saya udah jujur. Yang saya omongkan benar. Tapi ya kamu nggak mungkin percaya sama saya. Ya nggak mungkin percaya. Ini barat seperti tadi loh. Kalau suami ngomong sama istrinya, ya ngomong sama istrinya, atau istri ngomong sama suaminya, ya saya dapat penghasilan segini, ini saya jujur. Tapi kamu nggak akan percaya kalau saya jujur. Sebenarnya kamu nggak akan percaya. Maunya jawabannya percaya, percaya mas. Percaya mas, maunya begitu. Ya, percaya mas. Maunya demi demikian. Uh, ini ilmu komunikasi ya. Ketika seorang berdusta, tolong jangan dipraktekkan ya. Ya, tolong jangan dipraktekkan untuk mengelabui atau mendustai orang karena tetap akan terungkap ya kedustaan itu akan terungkap di hadapan orang yang ahli di hadapan orang yang yang pandai yang melihat dengan roh, dan melihat dengan ilmu yang miliki dengan data-data dan ucapannya sendiri tahu ini dusta